dengan alasan tertentu, Reza? Ya, memang sampai sejauh ini dikonfirmasi pada saat tadi mulai kalau kami memeriksa absen yang berada di luar ruang rapat paripurna ini terdapat 325 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna sampai tadi pada pukul 11 bertambah hingga 411 anggota dewan. Memang masih ada kalau kita hitung sekitar 100 anggota dewan yang tidak hadir. Ada sejumlah anggota dewan yang memang kami tidak mendapatkan informasi alasan mengenai ketidakhadiran dari mereka dalam rapat paripurna kali ini. Tetapi yang pasti kalau kita berbicara mengenai fraksi Partai Demokrat tentunya yang menjadi salah satu menjadi perhatian karena mereka menolak terkait pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Kami tadi mengecek mengenai daftar kehadiran Partai Demokrat ini yang hadir dalam rapat paripurna kali ini cukup banyak, itu 41 anggota dari 60 anggota dewan perwakilan rakyat dari fraksi Partai Demokrat. Ini tampaknya tidak mempengaruhi ketidakhadiran mereka dalam sidang rapat pers kemarin karena tampaknya cukup banyak yang hadir sehingga tampaknya fraksi Partai Demokrat ini benar-benar ingin mengemukakan penolakan mereka terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Tetapi tentunya kita masih akan menunggu bagaimana hasil dari lobby-lobby fraksi yang akan berlangsung pada siang hari ini yang saat ini sedang berlangsung di ruang rapat paripurna. Apakah nantinya sikap fraksi Partai Demokrat akan berubah atau masih akan tetap dalam sikap semula yaitu meminta penundaan persetujuan dari pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Abraham? Baik.